Armada shuttle bus Universitas Erlangga Surabaya bertambah. Kali ini total ada 10 unit, sesudah bertambah 2 unit bis sumbangan dari Bank Mandiri. Bis ini diserah terimakan oleh Diana Hadi, selaku Senior Vice President Government and Institutional PT Bank Mandiri Persero, kepada Profesor Muhammad Nasir Rektor UNER di Gedung Rektorat Kampus C pada Jumat 5 April. Hari ini Bank Mandiri memberikan bantuan kepada Universitas Erlangga berupa bus operasional yang dapat digunakan oleh civitas akademika. Kami bekerjasama dengan Universitas Erlangga sejak tahun 2006, sehingga pada hari ini sebagai bentuk apresiasi dan terima kasih atas kerjasama yang baik selama ini, kami berikan bantuan operasional berupa bus kampus yang memang saat ini sedang diperlukan oleh Universitas Erlangga. Sesudah diserah terimakan, Profesor Nasi langsung mengecek kondisi shuttle bus, bahkan juga mengemudikan secara langsung di kawasan kampus C. Kita sudah lama bekerja sama dengan Bank Mandiri dalam kerangka dan atau skenario kerjasama yang saling menguntungkan, karena kawan-kawan mahasiswa bisa memanfaatkan sebanyak-banyaknya berbagai macam jasa pelayanan yang diberikan oleh Bank Mandiri dalam rangka proses pendidikan. Kedepan kita berharap kontribusi-kontribusi dalam bentuk yang lainnya akan terus ditingkatkan, sehingga kerjasama saling menguntungkan ini akan terus bisa dikembangkan dan ditingkatkan. Dari Kampus C, UNER Channel melaporkan.